Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkap adanya dugaan Lukas NMB menggunakan uang anggaran pendapatan dan belanja daerah Papua untuk berjudi di Singapura. Ia mengatakan, KPK akan berkoordinasi dengan CIP Singapura terkait dugaan aliran uang Lukas NMB ke rumah judi atau kasino. Hal itu dilakukan karena ada dugaan keterlibatan warga negara Singapura yang berperan sebagai pencuci uang profesional. Apakah ketika yang bersangkutan di meja judi itu menang atau kalah? Kalau kalah ya sudah amblas berarti kan duitnya, ujar Alex dalam keterangannya dikutip Selasa, 27 Juni 2023. Alex berkata, pendalaman atas aliran uang Lukas NMB tersebut dilakukan guna mengetahui seberapa besar yang dipakai untuk judi. Dari hasil pendalaman sejauh ini, dia menyampaikan ada dugaan uang judi Lukas NMB berasal dari APBD. Dari mana dana-dana tersebut diperoleh? Sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD. Termasuk informasi yang dipaparkan ke pimpinan menyangkut dana operasional gubernur, kata Alex. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!